Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Setiap orang pasti gembira bila mengenang hari ulang tahunnya. Entah dirayakan secara sederhana atau secara spektakuler. Banyak dari kerabat atau kenalan memberikan ucapan atau doa-doa. Dan ketika orang merayakan hari kelahirannya, biasanya pihak pertama yang ikut dibawa dalam doa syukur adalah orang tua. Begitu pula dengan Bunda Maria yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Gereja semesta merayakannya, dan kita juga mengingat Santa Ana dan Santo Yoakim, orang tua Bunda Maria, yang mengajarkan kepada Bunda Maria untuk memiliki iman yang besar kepada Allah. Kelahiran Bunda Maria mengingatkan kita akan peranannya dalam sejarah penyelamatan manusia. Kelahiran Bunda Maria mewartakan kegembiraan kepada seluruh dunia. Sebab daripadanya terbitlah surya yang adil, Kristus Tuhan kita. Dengan kelahiran Bunda Maria, kita diajak untuk meneladan kerendahan hatinya, ketulusan dan kepercayaannya kepada Allah. Dalam bacaan hari ini, Santo Yusuf hadir sebagai pasangan yang sepadan dengan Bunda Maria. Sama pentingnya dengan Bunda Maria, Santo Yusuf hadir menjadi bapa bagi Yesus. Pewartaan Yesus tentang Bapa yang Maha Pengasih tentu tidak dapat lepas dari peran Santo Yusuf. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meneladan Bunda Maria dan Santo Yusuf dalam peziarahan hidup kita. Berkah dalam.